Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media sosial yang diberkati Tuhan. Uh, satu dua menit lagi, saya akan mulai. Tadi pagi, saya sudah mengumumkan di media sosial di Facebook secara khusus. Uh, memang, ini ada momen karena besok ya, dalam tradisi kebanyakan orang, besok. Hari Valentine, nah, karena itu saya menggunakan momen ini, kesempatan ini, untuk uh, berbagi pemahaman, berbagi pengertian, tidak hanya bagi orang-orang muda, tapi juga bagi orang tua yang punya anak-anak remaja secara khusus. Orang tua perlu memiliki tanggung jawab untuk menolong anak-anak muda. Menolong anak-anak remaja supaya mereka mendapatkan pengertian-pengertian yang benar dari orang tua. Tentu, gereja juga bertanggung jawab. Secara khusus, mempersiapkan mereka menghadapi masa-masa muda mereka secara khusus dalam hal bagaimana membangun konsepsi yang benar tentang cinta dan tentang pacaran. Tapi juga, saya yakin akan sangat bijak bila anak-anak muda, anak-anak remaja, sejak dini berinisiatif untuk mencari pengertian yang benar tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tins itu dapat dengar suara? Kita dapat pakai pengeras suara ini kakek ada gangguan? Boleh. Tidak apa-apa ini udah live. Ada dapat dengar? Nah, oke. Okay. Uh, sebelum lanjut teman-teman. Media sosial, ibu bapak yang saya kasihi, anak-anak e, muda yang bersedia, mungkin ada yang tidak langsung menyaksikan ini secara langsung, tapi ini akan dibagikan e, supaya bisa dilihat oleh orang yang tidak menyaksikan ini secara langsung. Sebelum lanjut, mohon maaf teman-teman, karena ini memang dari rumah, ini belajar dari rumah, siaran dari rumah, jadi mohon maaf untuk sebentar ada gangguan-gangguan. Dari TV atau dari apapun itu, saya kira kita mengerti hal ini. Nah, eh, teman-teman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi topik malam ini saya mau berbagi pemahaman tentang cinta dan pacaran dewasa. Saudara-saudara eh, yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, ibu bapak, orang tua, serkus yang punya anak remaja, tapi juga anak-anak muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dalam pengalaman konseling keluarga Kristen, saya selama sekitar 10 tahun terakhir ini hitung jauh 10 tahun. Kita mulai aktif pelayanan di gereja tahun 2010-2011 sampai hari ini jadi so sekitar 10 tahun. Saya mendapati masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan. Antara lain, Antara lain, bukan satu-satunya, jadi masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan yang saya dapati selama pelayanan konseling selama 10 tahun ini. Masalah-masalah itu antara lain disebabkan oleh tidak adanya persiapan yang benar, pemahaman yang benar, sebelum menikah. Jadi motivasinya bisa salah, tujuannya bisa salah, motivasi menikah salah, Garuda. Tujuan e, menikah salah. Tidak mendapat pengajaran yang benar, dan saya kira harus diakui banyak di antara kita yang juga salah, karena orang-orang tua kita yang dulu mungkin punya pemahaman yang apa ya, yang sangat terbatas, tapi juga misalnya gereja yang mungkin saja tidak memberi perhatian serius pada aspek-aspek ini. Karena itu, bagi saya. Uh, orang tua dan gereja harus secara sadar dan sengaja memberikan pemahaman yang benar, juga menolong anak-anak muda supaya kelak, ketika mereka uh, berumah tangga, mereka berkeluarga, mereka menikah, mereka memiliki atau membangun pernikahan yang sehat. Nah, sekali lagi saya katakan tadi, uh, tentu akan sangat bijak kalau ada anak-anak muda yang sejak dini mau belajar, mau cari tahu. Prinsip-prinsip yang benar, misalnya tentang bagaimana memilih teman hidup, bagaimana pacaran yang benar, motivasi yang benar untuk menikah, bagaimana. Tentu, materi-materi ini akan sangat luas. Nah, karena itu, teman-teman yang diberkati Tuhan, malam ini saya hanya akan berfokus pada eh, sebagaimana saya sudah umumkan tadi pagi, tapi juga judul di siaran langsung ini, maka. Uh, izinkan saya hanya akan fokus pada tiga hal. Yang pertama, saya akan berbagi pemahaman tentang bagaimana ciri pacaran yang salah. Jadi, supaya orang tahu, orang tua mesti tahu, jangan-jangan anak-anak kita melakukan aktivitas pacaran yang salah. Tapi juga anak muda, anak-anak remaja harus tahu mana pacaran yang salah, mana pacaran yang benar. Yang kedua, nanti saya akan jelaskan apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang harusnya kita pelajari? Apa yang harusnya kita uh, teliti selama kita, anak-anak muda, uh, melakukan aktivitas pacaran? Yang ketiga, saya akan berbagi pemahaman kepada kita. Uh, Bagaimana mengetahui, bagaimana menguji, apakah pacarku ini dari Tuhan atau tidak? Jangan-jangan pacar ini bukan yang dikirim oleh Tuhan. Jangan-jangan pacar ini dikirim oleh iblis. Nah, bagaimana? Apa indikatornya? Apa alat ukurnya? Saya rindu berbagi ini kepada anak-anak remaja pemuda, tapi juga menjadi pengetahuan bagi semua orang tua. Nah, saya mulai dari yang pertama. Ciri-ciri pacaran yang salah. Bagaimana pacaran yang salah? Saya tidak akan memulai dari definisi-definisi, tapi kita langsung pada fakta-fakta, pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ada enggak pacaran yang benar, ada pacaran yang salah. Pacaran yang salah, tanda-tandanya apa? Yang pertama, pacaran itu menjadi salah. Pengertian pacaran bisa salah, aktivitas pacaran bisa salah. Kalau pacaran satu. Pacaran yang salah adalah berpacaran dengan orang Bapak. yang tidak mengenal Yesus Kristus. Mungkin ambil dulu dia. Uh, Maafkan hmm. teman-teman karena ini dari rumah, nah, apa ini Arui cari-cari perhatian. Minta maaf untuk itu. Tapi saya berharap teman-teman boleh menangkap mana. Jadi yang pertama adalah pacaran yang salah. Ciri pertama adalah berpacaran dengan orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai sumber cinta yang sejati. Kalau kita belum mengenal kasih yang sejati dalam Kristus, bagaimana kita bisa membangun kasih yang benar? Tidak mungkin. Yesus Kristus harus menjadi segala-galanya. Jadi kita ulang ya. Pacaran yang salah adalah berpacaran dengan orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Bolehkah berpacaran dengan orang yang tidak beriman? Tidak boleh. Ini prinsip Alkitab. Misalnya kalau orang baca di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi atau kita baca kan saudara-saudara 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ditulis begini. Supaya kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang 2 Korintus 6 ayat 14 ditulis begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Apakah atau bagaimanakah terang dan gelap dapat bersatu? Dulu teman-teman pernah heboh sekali, pernah viral sekali tuh lagu sampai di semua oto mikro putar lagu itu, pacaran beda agama. Maafkan saya sebagai pendeta, tapi juga sebagai orang Kristen yang mempelajari Alkitab, saya orang yang sangat tidak pernah setuju dengan pacaran beda agama. Alkitab bilang, bagaimana mungkin kita akan membangun hubungan yang benar ketika fondasinya berbeda? Maka prinsip pertama pacaran yang salah adalah berpacaran dengan orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Sebaliknya, atau dengan kata lain, orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, belum mengenal kasih yang sejati dalam Yesus Kristus, belum boleh pacaran. Karena Yesus Kristus harus menjadi segala-galanya kalau kita mengerti kasih yang sejati dalam Yesus Kristus baru kita akan mengerti prinsip-prinsip kasih yang lurus, kasih yang kudus, kasih yang sejati. Tidak mungkin. Jadi sekali lagi kita ulang, bagaimana orang bisa kita bisa uh, membangun kasih yang sejati kalau kita tidak pernah meng mengerti, kalau kita belum pernah sungguh-sungguh mengenal kasih yang sejati di dalam Yesus Kristus. Atau, dengan kata lain, saya ingatkan teman-teman, bagaimana mungkin saudara bisa hidup dengan orang yang tidak mempercayai apa yang saudara kasihi, misalnya saudara orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Lalu, pacar saudara orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, kita mau bilang ulang tuh kalimat ini: "Bagaimana mungkin saudara?" Boleh mengasihi, boleh hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mengasihi Kristus, yang saudara kasihi. Kristus harus menjadi segala-galanya. Jadi, kita pertegas, saya tidak setuju dengan pacaran beda agama. Kalau berbeda agama, bagaimana? Harus ada komitmen, komitmen memutuskan dulu orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus harus putuskan dulu bahwa dia akan beriman kepada Yesus Kristus. Saudara harus berani bersikap sebagai orang Kristen. Percayalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak mungkin diterlantarkan oleh Tuhan. Termasuk anak-anak muda. Kita mau bilang Pak anak-anak muda. Ketika anak-anak muda lebih mencintai Tuhan dari segala galanya. Dari mungkin dari pacar. Percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tapi kalau saudara meninggalkan Kristus demi pacar saudara. Saudara akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Menghadapi aduh sesuatu yang sangat menakutkan. Yang mungkin belum dapat lihat sekarang. Jadi ini prinsip pertama. Yang kedua, Pacaran yang salah adalah pacaran dengan melakukan hubungan seks. Saudara tahu ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi di kejadian, kalau orang baca kan, kejadian pasal 1 ayat misalnya mulai 26, 27, 28. Di situ ada bilang, atau kita baca juga kan, supaya orang sama-sama belajar ya. Keja kita saya baca ya, tiga ayat kejadian pasal 1 ayat kita baca mulai ayat 26, 27, 28. Tiga ayat. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki perempuan. Tuhan menciptakan gender Tuhan tidak menciptakan transgender. Cara teman-teman mengerti maksudnya. Sekali lagi, Tuhan hanya menciptakan gender. Tuhan tidak menciptakan transgender. Jadi, setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ayat 27, lalu ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi." Dan seterusnya. Coba perhatikan DP urutan, eh, saudara-saudara, teman-teman. Perhatikan DP urutan. Jadi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Sesudah itu, itu ayat 27. Lalu ayat 28 Tuhan beri perintah beranak cuculah. Eh, maaf, ayat 28 bilang begini. Maka Allah ayat 28 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Coba perhatikan DP Kalimat. Setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ayat 28 bilang begini, Allah memberkati mereka dan memberi perintah beranak cucu bertambah banyak dan seterusnya. Proses beranak cucu saya kira kita mengerti. Proses beranak cucu ini sarananya adalah hubungan seks. Jadi perhatikan, seks itu anugerah indah dari Tuhan. Seks itu bukan dosa, itu anugerah indah dari Tuhan. Tapi perhatikan. Perhatikan pertama, perhatikan urutannya. Ayat 28 bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah memberi perintah beranak cucu dan seterusnya. Artinya apa? Hubungan seks itu anugerah indah dari Tuhan, tetapi ada wadahnya. Di mana? Di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Coba lihat DP kata-kata. Allah memberkati mereka lalu memberi perintah beranak cucu. Artinya apa? Pemberkatan Tuhan atas laki-laki dan perempuan ini menjadi suami istri mendahului proses hubungan seksual. Jadi hubungan seks itu anugerah indah dari Tuhan. Tetapi sekaligus Tuhan ciptakan wadahnya yaitu pernikahan. Orang belum membahas terlalu jauh ini, tapi kita maksud coba orang belajar dari Alkitab. Mana lebih dulu? Tuhan berkati dulu itu sebabnya orang kita mau seingat Pak anak-anak muda apa tamang-tamang tunggu sampai Tuhan berkati di mana di dalam pemberkatan nikah tunggu sampai Tuhan berkati melalui pemberkatan nikah di gereja baru Engkau boleh menikmati hubungan seksual sebagai anugerah indah dari Tuhan. Jadi seks itu bukan dosa, itu anugerah indah dari Tuhan. Mardepi urutan, perhatikan, tunggu sampai Tuhan berkati. Lalu yang kedua, perhatikan tempatnya. Hanya di dalam pernikahan. Lalu, kalau orang juga boleh belajar dari 1 Korintus 6, kita boleh kasih bahasa begini, seks tanpa pernikahan itu perjabulan. Lalu, Orang-orang cabul, Alkitab bilang orang-orang cabul itu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Ada tulis di mana? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Kalau saudara baca, orang-orang cabul, semua orang-orang yang melakukan tindakan seksual di luar pernikahan itu orang-orang yang Alkitab bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini prinsip-prinsip Alkitab. Nah, uh, ada hal-hal yang saya kira anak-anak remaja, pemuda mesti tahu apa antara lain, mamak-mamak, mama, papa-papak, mesti tahu juga ini, anak-anak remaja putri remaja putra juga tahu, ini menyangkut hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan seksual yang kalau kita mengerti lebih cepat kita akan sebagai orang tua kita bisa menolong anak-anak kita. Nah antara lain apa yang anak-anak muda harus tahu? Uh, sudah sudah tahu, laki-laki itu sangat mudah terangsang, remaja putra pemuda laki-laki itu sangat mudah terangsang oleh apa oleh penglihatan aktivitas fisik oleh penglihatan tapi juga oleh tangan Nah kita catat begini uh, jika tangan dibiarkan mengelus ia akan selalu meminta lebih jadi saudara tahu anak-anak anak-anak putri tahu laki-laki dia sangat cepat terangsang oleh yang dia lihat tapi juga oleh dia tangan. Awal-awalnya dia berpegang, tapi kalau kasih biar dia berpegang, lama-lama itu akan bertindak lebih jauh. Dia akan bertindak lebih jauh. Dan itu akan terus membangkitkan rangsangan. Nah kalau rangsangan so begitu hebat luar biasa, maka ini akan berlanjut, sangat mungkin akan berlanjut pada tindakan hubungan seksual. Nah, ketika Misalnya ada laki-laki yang tidak bisa menahan ini, disinilah orang tua juga tahu. Orang tua harus tahu. Disinilah kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan. Nah, laki-laki uh, sangat mudah terangsang oleh yang dia lihat, oleh yang dia pegang. Jadi pertama pegang-pegang tangan atau yang dia lihat. Tapi juga perempuan, mama-mama, papa orang, papa-papa orang tua mesti tahu. Perempuan. Remaja putri, tapi juga perempuan muda, itu lebih mudah terbuai dengan bujukan, dengan kata-kata mesra, kata-kata manis, rayuan, pujian, sanjungan, hati-hati tentang itu. Jadi, hati-hati tentang itu. Sekali lagi, perempuan itu memang lebih cepat terbuai kalau dengar tuh kata-kata pujian, kata-kata rayuan, kata-kata sanjungan, perhatian dari pria itu akan sangat dengan mudah bisa menjadi apa ya menjadi alat untuk menaklukkan hati remaja putri. Hati-hati dengan kata-kata manis. Mar memang dari Alkitab kan orang so belajar. Adam dengan Hawa itu dijatuhkan dengan kata-kata yang manis oleh iblis. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Nah, kalau perempuan, kalau remaja putri, mama-mama, papa-papa mesti tahu kalau tuh remaja putri dia pH di so disentuh oleh kata-kata yang kita bilang tadi, yang kata-kata manis, kata-kata rayuan, kata-kata pujian, kata sanjungan, dia akan dengan sangat mudah bisa melakukan apa saja yang di, dikehendaki oleh pacarnya termasuk melakukan hubungan-hubungan seksual. Karena itu orang tua kita berharap orang-orang tua sama-sama belajar orang tua yang memiliki remaja putri pastikan bahwa orang per remaja putri mendapatkan tabungan kasih yang cukup di dalam keluarga terutama terutama sekali kasih cinta kasih yang limpah dari figur ayah. Anak-anak remaja putri yang kehilangan figur ayah, yang tidak mendapatkan cukup kasih dari seorang ayah, dia akan berusaha mencari kasih seorang pria di luar rumah dan ini sangat mudah dimanfaatkan oleh laki-laki yang kurang ajar. Jadi hati-hati tentang ini. Nah, bapak-bapak bertanggung jawab. Nah, mumpung dia masih remaja, harus memastikan bahwa orang remaja putri memiliki tabungan cinta yang cukup secara khusus kita bilang dari pihak ayah ini menjadi sangat penting uh, kemudian uh, kita mengingatkan remaja putri tentu sangat bijak jika remaja remaja pria tentu juga kita mau saya ingatkan remaja pria mesti tahu akibat dari kata katanya dia pujian itu, dia sanjungan, dia rayuan itu akan sangat berakibat, sangat berdampak kepada remaja putri. Tapi sebaliknya, pada sisi lain, remaja putri juga harus tahu tuh kecenderungan pria, kelakuan pria, kecenderungan pria. Remaja putri mesti tahu, hati-hati, jangan pedengar kamar aku cinta padamu, ele iman langsung ancor. Hati-hati tentang ini. Jangan. Karena itu remaja putri ketika so tahu ini kecenderungan ini kalau eh, apa ya mamak mama papa papa juga mesti lihat kalau remaja putri mulai ada misalnya ada ketertarikan pada lawan jenis perhatikan remaja putri juga akan sangat bijak kalau mulai menjaga diri termasuk misalnya apa berpenampilan yang sopan remaja putri, kalau berkenan dengar tapi kata-kata, Itu -kata, laki-laki, dorang suka jalia tu cewek-cewek jauh pakai baju seksi. Mar itu bukan kekaguman, itu dorongan nafsu. Hati-hati tentang itu. Tapi laki-laki yang baik akan sangat mengagumi perempuan-perempuan yang berpenampilan baik termasuk menjaga bagaimana cara dia berpakaian. Nah karena itu mamak-mamak, papak-papak, Jangan karena ikut tren, ikut model biar Jo dia mau pilih baju apa. Itu bahaya bagi anak-anak kita. Karena kita bilang tadi, itu laki-laki pe kecenderungan. Dia begitu cepat terangsang terhadap apa yang dia lihat. Apalagi kalau sebertindak, misalnya dia mulai berpegang-pegang. Nah, pada sisi lain, saya eh, ingin orang tua juga harus memikirkan, kalau begitu apa peran kita? Paling kurang, saya memberi beberapa anjuran. Di masa-masa remaja, anak-anak remaja kita memasuki masa-masa pacaran. Antara lain, apa yang boleh kita lakukan untuk menghindarkan sekaligus menolong anak-anak kita memiliki pemahaman, tapi juga aktivitas yang benar dalam pacaran. Yang pertama, apa peran orang tua? Yang pertama, kita kira memang ini, yaitu memberikan contoh hubungan yang baik dan bertanggung jawab sebagai suami istri. Memang orang tua Mama dan Papa mesti jadi contoh, harus menjadi teladan bagaimana anak-anak putri, anak-anak putra kita melihat bagaimana tuh hubungan yang benar, hubungan yang bertanggung jawab. Dorang mesti belajar, dorang mesti lihat contoh itu. Kalau dorang di rumah juga melihat bahwa hubungan cinta orang tua bermasalah itu akan sangat berdampak pada bagaimana mereka membangun hubungan cinta dengan lawan jenis mereka. Jadi, ini prinsip pertama: Mama dan Papa harus menjadi contoh. Yang kedua, saya menganjurkan orang tua e, yang punya anak putri, anak putra, misalnya juga, ketika orang sotoh, orang e, mulai memasuki masa-masa pacaran, e, apa hal-hal yang... ...boleh backing selain keteladanan. Yang berikut kita kira adalah... Uh, ...mesti kasih anjuran. Misalnya soal apa? Batasi waktu bertemu. Jangan uh, biarkan mereka seenaknya... ...menentukan uh, waktu bertemu sampai seberjam-jam. Jadi beberapa psikolog, beberapa konselor tentang masalah ini... ...ada anjurkan begini. Orang tua kasih waktu dorang misalnya kalau memang dorang sebuah pacaran kasih waktu dorang sekitar 1 sampai 2 jam dorang bercerita kalau memang dorang sebuah pacaran nah apa apa kasih waktu mau larang bahaya tapi peran orang tua satu kita bilang tadi mesti jadi contoh dorang harus menerima tabungan cinta yang cukup dari rumah tapi kemudian kita ulang waktu mereka bertemu sekitar 1 sampai 2 jam Dorang mesti baca cerita karena dari situ dorang mulai saling mengenal lebih dalam. Kalau selewat dua jam itu bisa memasuki titik rawan. Jadi itu yang yang pertama. Yang kedua uh, perhatikan tempat anak-anak kita bertemu. Dorang mau baku dapat di mana? Misalnya kalau dorang bilang mak pak, eh, uh, tapi tamang dekat ini ada bapaknya, Orang mau pergi di sana. Mesti tanya baik-baik berkomunikasi, sepakati, tentu bernegosiasi. Orang tua tidak boleh otoriter. Orang tua harus menjadi orang tua yang benar. Mesti tanya, mau pibaku dapat di mana? Misalnya, jadi pastikan tempat itu adalah tempat di mana tempat itu tempat terbuka. Jangan biarkan mereka misalnya pibaku dapat di tempat Itu berbahaya, itu sangat rawan, itu sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iblis akan sangat mudah memanfaatkan segala keadaan, apalagi kalau cuma dorang berdua. Jadi, pastikan bahwa tempat mereka bertemu itu tempat yang terbuka. Ini anjuran bagi orang tua. Dan yang berikut adalah uh, orang tua mengarahkan arahkan kegiatan pacaran pada aktivitas yang membangun. Dorong-dorong, jangan larang, tapi dorong-dorong. Misalnya apa? Misalnya dorong saja dorang untuk aktivitas mereka di selama pacaran itu pada hal-hal yang membangun. Dorang-dorang, dorang untuk misalnya apa? Dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dalam lomba-lomba atau hal-hal yang dan lebih bagus kalau kegiatan-kegiatan yang membangun itu sifatnya berkelompok. Jadi itu anjuran-anjuran sebenarnya sangat sederhana untuk menghindari anak-anak remaja kita terjebak pada bahaya. Jadi kita masih bicara tentang pacaran yang salah. Yang ketiga pacaran yang salah ada adalah uh, pacaran uh, remaja putra putri anak muda perempuan laki-laki tak kira mesti tahu ini pacaran yang salah adalah pacaran dengan orang yang tidak mengasihi. maksudnya apa so? Perhatikan kalimat berikut mungkin mungkin dia bukan mengasihi saudara, dia hanya kasihan terhadap saudara. Bukan kasih, tapi kasihan. Siapa? Karena mungkin saja saudara yang terang-terangan dalam tanda kutip mengemis cinta. Karena dia lihat, aduh, dia, apalagi cewek-cewek, nona-nona. Lu dia tuduh dusu Pak kita, iyo jo. Mumpung kita like tidak ada, jadi itu bukan kasih, markasihan. Jadi dia sebenarnya tidak mengasihi saudara, tapi kasihan pada saudara. Maka beberapa waktu lalu, dua tiga hari lalu kita backing status begini: jangan pernah mengemis cinta, jangan pula melunturkan nilai-nilai kekudusan demi mendapatkan cinta. Percayalah. Perempuan yang baik akan dipantaskan Tuhan dengan laki-laki yang baik. Tentu sebaliknya begitu. Laki-laki yang baik akan dipantaskan Tuhan dengan perempuan yang baik. Tidak perlu mengemis cinta apalagi melunturkan nilai-nilai kekudusan hanya untuk mendapatkan cinta. Atau karena misalnya tamang-tamang lain so ada sobat warna, so ada cowok, ada cewek, kong kita nyanda. Akhirnya mengemis cinta. Akhirnya kita bilang tadi. Pacaran menjadi salah karena pacaran dengan apa? Dengan Orang yang sebenarnya tidak mengasihi saudara, cuma kasihan terhadap saudara. Lalu catatan uh, yang tadi takira uh, tentang uh, kita tambah ya tentang aktivitas pacaran yang salah terkait dengan seks. Uh, pacaran menjadi salah ketika pacaran itu tidak menjaga kesucian. Atau dengan kata lain berpacaran dengan orang yang tidak mementingkan kesucian, berpacaran dengan orang yang tidak mementingkan kekudusan, berpacaran dengan orang yang eh, tidak menganggap kesucian hidup itu sebagai sesuatu yang penting dipertahankan dan diperjuangkan, itu pacaran yang salah, itu pacaran yang sangat berbahaya, itu pihak orang, kalau pihak orang begitu juga orang yang berpacaran dengan benar adalah orang yang berani berkata tidak terhadap hal-hal yang misalnya membawa kita jatuh dalam dosa-dosa persinahan. Jadi kalau orang belum mampu berkata tidak, tidak berani berkata tidak terhadap tawaran-tawaran godaan-godaan seksual, itu tandanya kita belum mampu berpacaran dewasa. Jadi orang pembahasan ini tentang berpacaran dewasa. Nggak mungkin jadi sekali lagi itu. Jadi uh, anak remaja putri, nona-nona, pemuda-pemuda perempuan kalau berkenan dengar ini kalimat. Kalau perlu catat, kalau perlu backing status boleh. Kita ada tulis begini. Wanita bodoh memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Agak kasar ini. Mar penting bukan? Kita ulangi. Wanita bodoh memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Tetapi laki-laki biadab akan memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Maaf, ini kasar. Mar, ini fakta yang terjadi. Sekaligus orang mesti hati-hati dengan cara berpikir dunia yang yang bobrok, yang liar itu. Hati-hati tentang itu. Jadi, boleh tak ulang satu kali. Wanita bodoh memberikan Seks untuk mendapatkan cinta, tapi laki-laki biadab akan memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Hanya lelaki biadab yang mau menjatuhkan perempuan yang dicintainya. Ada kalimat berikut: Kalimat kutipan, e, terutama kita seseking apa, nona-nona, para remaja-remaja, putri, anak-anak muda perempuan, dengar kalimat ini: pria hanya akan membawa wanita berkualitas ke altar gereja. Tapi wanita gampangan hanya akan dibawa ke tempat tidur. Jadi saudara memilih, saudara mau jadi wanita berkualitas atau mau jadi wanita gampangan? Saudara yang putuskan. Jadi kita ulang ya. Pria hanya akan membawa wanita berkualitas ke altar gereja, tapi wanita gampangan hanya akan dibawa ke tempat tidur. Nah, ini penting untuk juga orang tua. Ingatkan kepada anak-anak muda kita. Jadi Poinnya sekali lagi adalah jangan mengemis cinta, jangan melunturkan nilai-nilai kekudusan hanya untuk mendapatkan cinta. Jadi, kita bilang tadi, dia mungkin bukan mengasihi saudara, bukan kasih, tapi kasihan terhadap saudara. Hati-hati tentang ini. Poin kedua yang eh, penting untuk kita ketahui adalah. Uh, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus uh, menjadi perhatian kita di masa pacaran, apa yang harusnya kita ketahui? Laki-laki perempuan sama, tapi uh, saya memang lebih banyak me membicarakan anak-anak muda wanita apa yang harus dipelajar tapi semua laki-laki juga sama orang tua juga penting untuk mendapatkan pemahaman ini untuk mengajar untuk menolong anak-anak remaja kita supaya mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk memasuki aktivitas pacaran karena ini akan menolong mereka menolong hari depan mereka apa yang harus diketahui jadi pertama sebelum kita mau bilang pak saudara-saudara poin-poin yang sangat penting apa yang harus orang pelajari tentang dia dan tentang hal-hal lain Supaya kita uh, akan berkaitan dengan poin ketiga Nanti Sabantar kita mau jelaskan Apa tandanya pacarku ini dari Tuhan Ataunya Anda uh, Tapi harus diketahui dulu Pacaran itu apa Sokwa? Dari tadi kita belum singgung ini Sengaja Tapi sekarang kita semua bilang Pacaran itu apa? Sebenarnya pacaran adalah masa persiapan untuk menikah jadi seseorang yang sudah berpacaran sebenarnya adalah seseorang yang sudah mempersiapkan diri untuk menikah. Kita ulang ya, pacaran adalah masa persiapan untuk menikah. Jadi seseorang yang sudah berpacaran adalah orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menikah. Beberapa teori yang saya baca, usia pacaran atau masa pacaran, e, renggang waktu masa pacaran itu berapa lama? Banyak ahli menganjurkan sekitar 2 sampai 5 tahun. Jadi kalau bapak pacaran baru 3 bulan, belum cukup kuat untuk melangkah ke pernikahan. Siapa? Kita pernah baca ada teori bilang begini. Ada banyak orang misalnya dalam berpacaran. Laki-laki perempuan. Dia bisa berpura-pura selama enam bulan. Mar lewat enam bulan dia sangat tidak mungkin lagi berpura-pura. Tidak ada orang boleh tahan berpura-pura setelah enam bulan. Artinya setelah enam bulan sebenarnya semulai dapat lihat dia asli. Tapi secara, ini secara ideal Kang. Masa pacaran itu 2 sampai 5 tahun. Kalau terlalu kurang dari 2 tahun itu bisa saja pengenalan belum mendalam. Dan dasarnya bisa salah masih ada hal-hal yang harusnya orang gali tapi sekarang katu bisa relatif karena ditolong oleh e, teknologi. hampir hari-hari orang boleh baku apa? video call, boleh baku lia, tapi zaman dulu tapi ideal. Ini ideal 2 sampai 5 tahun. Enggak boleh lewat 5 tahun karena umumnya kata ahli-ahli e, bilang bisa kalau selewat dari 5 tahun bisa sota lalu bebas akhirnya juga bisa bisa salah. Tapi ini pengertian-pengertian yang saya kira orang tua juga harus tahu. Nah, kalau begitu, tadi kita bilang pacaran itu adalah masa persiapan sebelum nikah. Kalau begitu kapan umur yang tepat untuk pacaran? Jadi begini, kalau pacaran berarti masa persiapan sebelum nikah, berarti kemudian hari e, peneliti para ahli kasih kasih apa ya? kasih teori, kasih konsep, perempuan idealnya pacaran umur 19 sampai 21 tahun. Kalau laki-laki 21 sampai 25 tahun. Ini bukan satu-satunya. Artinya orang bisa lebih cepat dewasa. Ada orang bisa se-20-an tahun juga masih sangat kekanakan-kanakan. Tapi ini uh, ukuran aman lah, ukuran aman. Jadi bukan satu-satunya, tapi ini ukuran aman. Nah, jadi begini. Uh, kalau bilang pacaran itu adalah masa persiapan sebelum nikah. Dan karena itu sebaiknya berarti idealnya begini, hitung mundur menikah kapan? Hitung mundur, 2 5 tahun sebelum nikah pacaran. Nah, jadi kalau masih kelas 2 SMP Kang Sobatona, hmm, mau kau yang umur berapa dia? Ya toh, Bapak Ibu. Masih kelas 2 SMP. Sobatona. Kalau bilang eh, pacaran adalah masa persiapan untuk menikah. Lalu masa pacaran itu 2 5 tahun. Artinya kalau dia 2 eh, kelas 2 SMP Sobatona, 2, ya, 3, kelas 1 atau kelas 2 SMA so mesti kawin akhirnya jadi bahaya kan jadi ini konsep-konsep ideal Saya kira orang tua Mari kita membangun kesepakatan tentang ini tapi juga anak-anak muda supaya eh, kita tidak usah hidup dengan cara-cara dunia ada banyak survei dilakukan eh, orang ada anak-anak remaja yang di, di, diteliti di SMA ada juga yang pacaran karena iko-iko dan lebih parahnya adalah, ada yang pacaran, dia yang tahu apa DP tujuan pacaran. Nah, karena itu, saya hanya berusaha menolong saudara-saudara. Saya bukan orang yang sempurna, saya tidak tahu segala-galanya, cuma Tuhan yang tahu segala-galanya. Tapi apa yang ada pada saya, saya rindu berbagi kepada saudara-saudara. Jadi, uh, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, uh, yang berikut adalah: tentu sebaik sangat baik kalau... Uh, uh, masa pacaran itu sudah ada semacam kepastian tentang hari depan. Misalnya, so mesti uh, selesai DP studi. Kalau masih sekolah, kita menganjurkan jangan dulu. Apalagi masih SMP atau SMA. Artinya, DP masalah akademik, so beres. Artinya kalau so kurang 1-2 tahun sebelum lulus kuliah, itu ideal sekali. Itu ideal sekali. Tapi kalau SMP ya saya berharap mama papa janganlah jangan dulu KHC. Tapi mesti ada konsep, mesti ada pemahaman kan yang benar tentang itu. Lalu uh, ada hal-hal yang menarik yang kita mau baca dari bukunya Julianto Simanjuntak. Ini bagus sekali kita dah baca bagus sekali. Anak-anak muda mesti tahu, mama papa juga mesti tahu. Apa hal-hal yang harus dipelajari, harus diteliti di masa pacaran atau malah sebelum pacaran. Atau malah kalau kalau baru mulai PDKT begitu, kalau dapat lihat tanda-tanda tuh cowok itu mulai backing PDKT, tentu begitu sebaliknya. Kalau dia mulai backing PDKT, ada hal-hal penting yang harus diketahui. Baik oleh anak remaja, anak pemuda, lebih bagus bilang pemuda kang, juga mama mama dengan papa apa apa itu. pertama ini catatan ini tulisan bagus sekali dari eh, eh, pendeta dia juga konselor dia sangat memperhatikan aspek-aspek ini dari Julianto Sibanjuntak, sudah boleh cari itu. yang pertama dia bilang eh, sebaiknya papa mesti tahu ini anak muda juga mesti tahu sebaiknya Kenali dengan baik karakter pasangan Anda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya di EP, latar belakang keluarga. Bagaimana kehidupan cinta dari mama dan papa dari menape cowok atau menape cewek. Kehidupan cinta hubungan mama dan papa dari pasangan kita sedikit banyak itu mempengaruhi konsepsi dia tentang cinta dan itu akan memberi pengaruh pada ketika saudara membangun hubungan dengan dia. Jadi cari tahu. Cari tahu. Misalnya, cari tahu apa dia pe papa atau dia pe mama adalah minta maaf ya mau bilang. Suami istri yang tidak mementingkan kekudusan. Pernah sudah jokal pernah berulang-ulang jatuh dalam dosa persinahan Daud pernah jatuh dalam dosa tapi tidak hidup dalam dosa beda tuh jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa Daud orang-orang paling agung di Alkitab pernah jatuh dalam dosa tapi bukan hidup dalam dosa dorang pernah jatuh tapi tidak selama-lamanya tinggal dalam dosa mari kita maksud antara lain begitu cari tahu DAP papa dan DP mama, pe hubungan cinta bagaimana? DP papa, DP mama, misalnya, DP orang tua berulang-ulang melakukan hugel misalnya hubungan gelap itu bisa saja mempengaruhi DP penghargaan terhadap cinta, tidak menganggap penting kekudusan, tidak menganggap penting kesetiaan pada pasangan, itu akan sangat berbahaya. Jadi, pelajari karakter da, karakter pasangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya DP bahasa keren pelajari DP pohon keluarga latar belakang dari keluarganya secara khusus dalam kaitan dengan yang terang bahas tentu Kang yang kedua pelajari kepribadian lawan jenis Anda sebelum Anda memutuskan untuk berpacaran atau apakah pacaran ini mau lanjut atau nyanda pelajari DP kepribadian jadi maksudnya apa hindari tipe pria atau wanita yang perayu atau penggoda. Jadi, kalau tuh cowok itu tukang bagoda, tukang barayu, hati-hati. Sangat mungkin. Anda bukan satu-satunya yang pernah menjadi sasaran tembak dia. Mungkin saja tuh aku cinta padamu itu dia so pernah bilang ke berapa banyak orang. Cuma karena dia memang jago barayu, jago bago, jago bagoda, maka hindari. Sebaiknya hindari, hindari orang-orang yang perayu, tukang bagoda, atau orang-orang yang tidak punya komitmen moral, yang tidak menganggap kesucian itu penting. Jadi hindari itu. Yang ketiga. Hindari pribadi orang yang egois dan tidak siap menderita. Hindari. Dia cuma dia suka, cuma dia tuh didengarkan, dia suka cuma dia tuh dihargai, dia anggap dia tuh paling penting. Dia suka dia harus menjadi pusat perhatian dan orang lain tak. Sebaiknya, sebaliknya, ini Julianto bilang, sebaliknya temukan dan bangunlah hubungan istimewa dengan orang yang Anda percaya dapat diandalkan, beriman tentu nomor satu itu. Dan setia, berani berkorban. Berani berkorban. Jadi kalau bapak pacaran, nona-nona, kita mustika kasih ingat, kang. Ada nona-nona yang justru tuh laki-laki tuh. Apa ya? Tuh nona-nona tarik tu jabat traktir. Yo tuh cewek tarik tu jabat traktir. Tuh cowok ndak pernah mau saya keluar doi. Yo tuh misalnya Mbak Tona selalu jatuh bayar mar karena tuh cewek tuh udah mengenis cinta laki-laki lain udah memanfaatkan keadaan itu dia tidak mau berkorban dia tidak mau menderita dia tidak mau oh, apa ya berjuang untuk saudara yang keempat yang nyanda kalah penting carilah pasangan yang siap menerima anda apanya A, menerima anda apa adanya cari Orang yang seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang kelima, um, ini yang tidak kalah penting. Sebaiknya akan sangat bijak kalau uh, saudara memutuskan hubungan yang serius dengan melibatkan orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mar bagaimanapun, orang tua dengar dengar anak-anak muda. Mungkin memang tidak ada orang tua yang sempurna. Mar ingat, orang tua so pernah jadi remaja dan pemuda. Sebaliknya kamu anak-anak muda, secerdas apapun, kamu belum pernah menjadi orang tua. Karena itu akan sangat bijak, kalau termasuk hubungan pacaran itu mesti cerita dengan orang tua. Termasuk ada masalah yang kita pernah dapati di jemaat kadang-kadang begini. Tu cowok ne mau jadi datang di rumah pak cewek. Dia pe alasan dia takut, dia malu, dia dia segan, dia pe kata-kata bagus. Kita malu kok pengen CB, jadi dia tidak pernah setunjuk di HP batang idong, nona nona, dengar tapi kalimat laki-laki yang tidak mau setunjuk di IP batang idong, pamama, deng papa, itu laki-laki bahaya. Minta maaf ya, kita mau bilang kalau dia belum pernah datang batunjung pamama, deng papa, mardepe kata-kata aku cinta padamu begitu luar biasa. Hati-hati, sangat mungkin dia punya niat buruk. Bukan berarti kalau dia susah lalu batunjung, aman-aman saja nyanda. Tapi maksud saya adalah ini menjadi penting. Begitu juga laki-laki tentu. Karena kemudian hari tidak sedikit masalah yang didapati terjadi pertengkaran ketidakharmonisan antara Mamak mantu, anak mantu, begitu sebaliknya. Karena di masa pacaran tidak melibatkan uh, apa ya, tidak melibatkan pertimbangan-pertimbangan dari orang tua. nah ini menjadi penting. lalu poin berikut tak kira yang bagus kita mau bilang kita ada baca dari Julian Tersiman Junta di buku adalah ada hal-hal yang harus dipertimbangkan supaya pacaran itu menjadi pacaran yang sehat, tapi juga pacaran itu justru memang menjadi pintu masuk memasuki pernikahan yang sehat. apa hal-hal yang e, harus diperhatikan harus dipertimbangkan ini. Uh, pertama ini Julianto Simanjuntak bilang ya, kita cuma bantu baca. Apakah pacar Anda dikenal sebagai orang yang suka gonta-ganti pacar? Hati-hati tentang ini. Perlu diwaspadai. Hah? Apalagi kalau tuh cowok misalnya sama sih dengan cewek, kalau tuh nona-nona dengar. Apalagi itu cowok itu memang dia perekam jejak. So dapat tahu dong, so terbuka di umum. Dia suka gonta-ganti pacar, playboy begitu dong. Ada juga sih playgirl kak begitu. Uh, apa ya? Dia memang so terkenal gonta-ganti pacar. Tuh? Putus sambung, putus sambung, putus sambung. Hati-hati tentang ini. Dan menurut saya, ini bukan bukan pasangan yang ideal. Untuk saudara, orang bisa berubah, tapi saya tidak bicara tentang itu. Tapi harusnya, kenali ini: apakah dia orang yang suka gonta-ganti pacar? Itu justru tanda dia ada masalah dengan DP kepribadian. Apapun alasannya, dia kayak boleh bilang dari semua uh, pacar yang kita pernah lewati di masa lalu manalah yang terbaik mungkin DP alasan kia kita ganti gonta ganti karena kita mencari pasangan yang ideal kita berani bilang itu towo itu dusta itu omong kosong hati-hati tentang itu yang kedua waspadai jika ia sering melakukan kekerasan baik dia rekam jejak maupun masih batona tarik semulai so backing baking baking tindakan kekerasan kang Kadang-kadang orang pagi itu juga boleh dengan sangat lihai bersandiwara. Habis dia baking kekerasan, dia minta maaf pakai-pakai bersujud lain. Habis itu dia ulang. Satu kali saya tidak bermaksud mengatakan boleh. Mungkin kalau dia uh, sempat ah, salah. It's okay. Kalau so lebih dari satu kali dia ulang baking-baking kekerasan, masih masa pacaran so baking kekerasan itu tanda pacaran pacarmu itu ndak benar ndak sehat masih masa pacaran jokong dia sobrani baking kekerasan baik melalui kata katanya maupun melalui tindakan tindakan fisik itu berbahaya apalagi kalau so kawin so ada ikatan sedang tarik belum resmi masih pacaran dia sobrani baking kekerasan apalagi kalau so kawin hati hati orang bisa berubah iyo Marcuma Tuhan yang boleh merubah pada dia. Maka itu? Tuh orang yang tahu. Maka hal, -hal ini saya harus ingatkan kepada anak-anak muda, Kang. Jangan jangan berani ambil resiko. Misalnya saudara juga begitu lemah. Uh, berdoa Jono nanti Tuhan yang merubah pada dia. Ya puji Tuhan no kalau terjadi, mari kita berani bilang. Kalau di masa pacaran Jo dia so berani baking baking tindakan kekerasan. Tapi ada juga fakta memang yang pernah kita dapati di lapangan di dalam kehidupan Konseling saya di jemaat ada perempuan yang akhirnya diam saja meskipun mendapat tindakan kekerasan di masa pacaran. Karena memang, apa karena orang sudah so pernah melakukan hubungan seksual dan laki-laki, mau manfaatkan ini biar lewat tabeking sia-sia. Apa dia, dia sudah mau lari ke kita? Itu sangat berbahaya. Oke, okay. yang ketiga, apakah dia maksudnya tuh pasangan itu menghargai pribadi Anda dan menghargai kesucian? Kesucian relasi. Waspadai, Julianto bilang, waspadai jika baru beberapa hari menyatakan cinta pasangan Anda sudah minta melakukan hubungan intim. Itu tanda daripada? Itu tanda bahaya. Pertimbangkan. Kalau kita sih, maaf ya, kita ekstrim. Kalau baru berapa lama, baru berapa hari, dengan bulan lagi, dia sudah minta melakukan hubungan intim, sebaiknya putuskan. Sebaiknya tidak usah lanjutkan. Percayalah, perempuan yang baik akan dibantaskan Tuhan dengan laki-laki yang baik. Tentu begitu, sebaliknya, Kang. Umumnya laki-laki begitu memiliki kemampuan untuk merayu. Dia punya kemampuan untuk berkata-kata manis. Jadi, hindari orang-orang yang tidak mementingkan kesucian, tidak mementingkan Tuh, laki -laki itu laki-laki itu tidak menganggap Kesucian itu sebagai penting untuk dipelihara. Tidak menghargai kesucian hidup, hindari. Kalau perlu, tidak usah berlanjut, segera putuskan. Yang keempat, apakah hati-hati tentang ini? Apakah dia pacarmu itu sedang berusaha melarikan diri dari pacar yang lama? Dalam beberapa kasus, uh, si dia si pacarmu ini membentuk hubungan baru dengan Anda hanya karena sebenarnya dia mau melarikan diri dari cinta lamanya. Jadi memang dia datang batanya pangana karena dia memang ada target kalau dia sudah so jadi dengan nah maka tuh cewek sebelumnya ada alasan untuk mau saya putus. Nah mungkin sekali dia baking lagi berikut. Jadi maksudnya sekali lagi, jangan-jangan dia hanya sedang melarikan diri. Mana langsung iyo jatuh cinta pada dia hanya karena dia pernyataan cinta padahal tidak selidiki dulu. Jangan-jangan dia datang batanya Pak kita ini hanya karena dia sementara melarikan diri dari pacar yang lama. Jadi dorangnya apalagi kalau nyandak putus deng tuh lama dang. Dia ndak putus cuma karena ada masalah kong dia datang. Bahaya. Seiring berjalannya waktu kalau dorang membaik bisa terjadi CLBK, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Maksudnya, apalagi dorang sih, Sonda ada hubungan. Facebook masih, WA masih, Instagram masih, masih baku-baku, like baku, super baku. Bahaya itu! Saya harap teman-teman boleh menangkap ini. Yang kelima, perhatikan ini: apakah relasi? orang tuanya penuh konflik atau tidak setia, kita sudah gambarkan tadi. Jadi kita bilang tadi, pacaran adalah masa persiapan untuk menikah. Jadi kalau misalnya kita sebut Jawa gini, kalau misalnya calon mertua Anda hidupnya penuh konflik, orang tuanya adalah orang tua yang tidak setia satu sama lain. Pang bahugel, itu bisa menjadi nilai yang turun pak anak tidak selalu begitu Tuhan bisa merubah orang tapi ini faktor-faktor penting yang harus diperhatikan bagaimana dia dia bisa menangkap nilai yang ada dalam rumah kalau dia lihat DP mama dengan DP Papa membangun cinta yang kudus cinta yang harmonis dengan bijak menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga, tuh ada uh, ada apa ya? Ada pernah kita baca di Facebook dong bilang bagi, dong pe status um, jangan mau uh, menikah dengan ah menikahlah dengan perempuan yang kalau ada masalah lari kepada Tuhan bukan lari kepada laki-laki lain. tuh sebaliknya begitu kang menikahlah dengan laki-laki yang kalau ada masalah lari pada Tuhan bukan lari pada perempuan lain. Nah jadi maksudnya begini kehidupan orang tuanya bagaimana perhatikan itu apakah orang tuanya penuh konflik apakah orang tuanya orang tua yang tidak setia ini fakta kok ini terjadi di dunia tapi kita kadang-kadang mengabaikan ini Saudara apalagi anak muda jangan sok mau jadi pahlawan kita berusaha untuk merubah dia Kita ndak kita ndak meragukan itu sih tapi apa ya? Jangan menganggap remeh hal-hal ini bukan? Oke. Lalu yang keenam. Pelajari pola relasinya dengan orang tua. Bagaimana dia punya hubungan dengan orang tua? Apakah pacar Anda punya hubungan batin, punya hubungan emosi yang kaya? Apakah dia anak yang diabaikan atau dipedulikan? Apakah dia bertumbuh dalam hubungan orang tua yang tidak harmonis Kalau perlu sebaiknya tanya pada dia. Apakah kamu tanya nopa ngana pe cow, ngana pe cewek ngana -nope bangga dengan nape -nope orang tua? Apakah kamu membanggakan orang tuamu? Apapun keadaan mereka. Apakah ngana sayang panganapi orang tua? Kita ragu sekali. Kalau dia berani bilang kita ndak bangga dengan tapi orang tua. Yang DP orang tua ada saya besar pada dia, ada saya lahir pada dia. Dia berani bilang ndak bangga? Bagaimana dengan Anda yang sekarang belum apa-apanya? Oke? Okay? sebaliknya bagaimanapun tentu kita katuk pernah bilang ulang-ulang di banyak tempat. Sebagian besar orang tua, oh, maaf, sebagian besar anak-anak meniru kelakuan orang tuanya. Orang tua yang hatinya dekat dengan Tuhan, sangat mungkin hati anak-anak juga dekat dengan Tuhan. Sebagian besar anak laki-laki meniru kelakuan ayahnya. Kalau ayahnya begitu mencintai ibunya, anak laki-laki akan meniru kalau dia jadi menikah nanti. Anak perempuan akan meniru kalau dia lihat DP di mama begitu hormat pada DP papa dia akan begitu juga waktu dia menikah. Tapi kita juga bilang Pak anak-anak muda, anak-anak muda berhak untuk tidak mengikut teladan buruk orang tuanya. Ini fair kan? Jadi orang tua penting mewariskan iman yang benar, mewariskan apa pola cinta yang benar, tapi juga anak-anak tentu kalau orang tua mungkin orang tua kita salah, tidak sempurna, kita boleh untuk tidak mengikuti itu. Tapi maksud saya ini penting untuk diperhatikan. Poin ketiga, terakhir kita semua sekelar ini. Bagaimana mengetahui apakah pacarku ini dari Tuhan? Bagaimana? Nah, ada beberapa catatan yang kita mau anjurkan pas saudara-saudara. Bagaimana mengetahui apakah pacarku dari Tuhan atau tidak? Yang pertama, saudara boleh pikirkan ini. Saudara boleh pertimbangkan. Apakah pacarku ini dari Tuhan atau nyanda? Apa DP ukuran? Apa DP indikator? Apa DP tanda-tanda? Satu, jika dia pacarku membuat aku dekat dengan Tuhan. marsebaliknya kalau serta batona deng dia, justru saudara so jadi jauh deng Tuhan. so nyanda jadi gereja. Ini bukan pacar yang dikirim Tuhan. Mama, papa juga mesti tahu. Kiapa serta bato deng tu anak sana kita pe anak justru solebenya ndak dekat deng Tuhan. Kalau dia pacar yang dikirim oleh Tuhan justru dia akan membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau dia membuat saudara jauh dari Tuhan kita menganjurkan tinggalkan dia. Mencintai Tuhan adalah segala-galanya. Oke, okay? jadi ini tanda pertama. Apakah dia membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Atau nyanda? Martantu sebaliknya, Kang. Apakah aku menjadi pacar yang baik bagi dia? Jangan-jangan serta tarik kita sobat nak deng dia, dia sunda jadi ibadah karena kita. Jadi jangan katuk selalu orang pak kita, mar kita pa orang begitu. Yang kedua, apakah dia memotivasi saya untuk hal-hal yang membangun hari depan saya? Apakah dia memotivasi? Kalau dia memotivasi untuk memberi kemajuan dia mendorong misalnya kalau misalnya nona-nona Kang kalau saudara lagi ada masalah bikin tugas tapi dia bikin semangat itu tanda dia dari Tuhan mars baliknya kalau dia batal telepon misalnya nona-nona dia batal telepon yang baku dapat dulu gua atau orang. Kong saudara bilang begini, aduh kita ada tugas ini malam. Sudah jujur, cuma sekarang le gua, atau orang mau gua apa? Yang dulu bikin tugas bahaya itu bukan tugas itu bukan pacar dari Tuhan harusnya dia bilang oke okay, ndak apa apa nanti dia cari waktu lain orang membakar apa mari kita minta mana seklar nape tugas nah, baking nape tugas-tugas ah itu baru hebat oke okay. yang ketiga apakah dia menolong dan mendorong saudara untuk mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab membuat saudara lebih dewasa misalnya satu waktu saudara ada ya mungkin kang terjadi. Saudara nona nona baku marah deng mama misalnya. Ada waktu baku ya sempat keceplosan baku marah deng mama. Laki laki yang baik pacar yang baik dia akan menganjurkan saudara untuk misalnya apa minta maaf pemama, mama hormati mama. Maka dia anjuran justru keluar dari rumah saya tinggal itu bahaya itu bukan pacar yang dikirim dari Tuhan. Dia tidak mendorong saudara untuk mengambil keputusan yang benar. Dia tidak menolong saudara untuk menjadi lebih dewasa. Yang berikut, yang keempat. Apakah dia membawa hal-hal positif dalam hidup saya? Kalau justru masa pacaran, kong saudara penilai lebih anjlok. Kalau di masa pacaran, saudara justru jadi tidak karu-karuan. Hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Justru di masa pacaran, kok dia jadi Mama dan bapak mesti tahu. Kalau serta mulai pacaran justru tuh anak sudah so jadi tukang babantah, itu pasti sedikit banyak ada kaitan dengan DP cowok. Mar kalau eh kok dia serta pacaran dia sudah so jadi lebih lebih bijak kok gitu. Itu positif. Mar justru dia lebih apa ya? Dia lebih berani bantah pada DP mama daripada membeking sakit hati. Dia dia begitu tega baking sakit hati DP mama dia tidak tega bikin sakit hati dia pe itu apa itu? Nah, oke, okay. tapi sebaliknya juga, menurut orang Mbak Pikir, jangan-jangan ada masalah juga di, di pihak Torang, Kang. Jangan-jangan dia menjadi berkat bagi kita, tapi kita jadi bencana. For dia, begitu kan? Jadi ini juga perlu, Torang, apakah? Dia, oke, okay, orang mencari konsep-konsep ideal pacaran yang benar, membangun cinta yang benar. Dia mungkin telah menjadi pasangan yang tepat bagi saudara, tapi apakah saudara juga menjadi pacar yang tepat, pasangan yang tepat buat dia? Jangan-jangan dia menjadi berkat buat saudara, tapi saudara menjadi bencana buat dia. Ya you know? saya akan segera mengakhiri ini. Ini hal-hal yang sebenarnya masih boleh bahas panjang lebar, Mar. Makasih banyak untuk telah bersedia menyaksikan ini, kita akan menutup dengan beberapa catatan, mungkin 1-2 menit saya kelar. Ini konsep-konsep ideal, konsep-konsep yang benar. Ada pertanyaan menarik, bagaimana dan seandainya ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara yang menyaksikan ini, yang pernah salah, yang sota salah, yang terlanjur salah, atau yang sengaja pernah baking salah. Dengan rendah hati, saya mengajak saudara. Mari kembali kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, minta maaf. Minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Dengar tape kalimat. Sejelek apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih bisa ditata. Oke. Okay. Sehitam apapun masa lalu Anda, masa depan Anda masih suci. Sebobrok apapun masa lalu Anda, percayalah, Tuhan sedang menunggu Anda untuk kembali bersama Dia, berjalan bersama Dia lagi. Kita berhenti sampai di sini. Saya ingin mendoakan Bapak Ibu, orang tua, tapi juga anak-anak, remaja, pemuda yang menyaksikan ini. Mari kita berdoa, saya akan mendoakan saudara. Bapak di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba boleh diizinkan memanfaatkan teknologi ini untuk berbagi prinsip-prinsip yang penting dalam segala keterbatasan hamba. Tapi kiranya ada orang-orang, anak-anak muda, remaja pemuda, tapi juga mama-mama, papa-papa, orang tua yang boleh dijangkau dengan apa yang baru saja dibagikan ini. Biar kami akan terus mendapat pengertian dari Tuhan. Tuhan tolong orang tua, beri pengertian untuk menolong anak-anak mereka menemukan cinta yang benar, membangun relasi yang benar supaya anak-anak juga ketika memasuki masa-masa pacaran menghadapi masalah-masalah dengan bijak tapi juga ketika mereka nanti berumah tangga mereka membangun rumah tangga yang sehat Tuhan tolong anak-anak remaja kami, anak-anak pemuda Tuhan beri mereka bijaksana supaya mereka tahu membedakan mana kendala Allah mana bukan kendala Allah. Tuhan kuatkan mereka ketika mereka menghadapi bahaya, mereka menghadapi pencobaan-pencobaan dunia yang akan menjatuhkan mereka. Biar anak-anak muda Kristen akan tetap menjaga kekudusan hidup bahkan dalam perpacaran. Orang tua menjadi orang tua yang mewakili Tuhan, menolong anak-anak, menjadi guru bagi anak-anak untuk mempersiapkan anak-anak mereka memasuki masa-masa memasuki hubungan. Pacaran atau nanti dalam hubungan pernikahan, Tuhan berkati semua orang yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, atau orang-orang yang akan menyaksikannya nanti. Dengarkan kami, Tuhan, kasihani kami, kasihani rumah tangga kami, kasihani keluarga kami, kasihani anak-anak kami, ampuni kami, orang tua, jika kami telah salah mendidik anak-anak kami, atau jika kami cuek dengan anak-anak kami, kami tidak peduli dengan anak-anak kami, kami tidak. Mem mem membangun cinta yang benar kepada anak-anak kami, ampuni juga kami, anak-anak, juga kami pernah salah. Kami, orang-orang muda, pernah salah. Ampuni kami, kasihani kami, hapuskan dosa kami, baharui hidup kami, kami merindukan hidup yang benar, kami merindukan hidup yang kudus. Tolonglah kami, ampuni kami atas kesalahan kami, ampuni anak-anakmu yang bersalah yang telah melakukan dosa, kembalikan mereka kepada rancangan semula dan Roh Kudus akan menolong mereka untuk hidup baru dalam Kristus dan Tuhan akan menolong mereka untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang benar dengan Tuhan, tapi juga membangun relasi yang benar, menemukan teman hidup yang benar yang sama-sama berjalan dalam terang Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami kami berdoa. Amin. Makasih banyak saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nanti baku dapat lagi di waktu yang akan datang. Selesai.